sekarang Raiden mau cerita tentang Tuhan Yesus memanggil Petrus. Simon Petrus adalah nelayan. Simon Petrus mempunyai perahu. Petrus menebarkan jalannya ke laut agar bisa mendapat ikan. Petrus bekerja dari malam sampai pagi tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Lalu mereka ke tepi pantai dan Tuhan Yesus melihat mereka. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang dan naik ke perahunya Petrus. Lalu Yesus mengajar ke banyak orang di atas perahu. Setelah itu, Tuhan Yesus menyuruh Petrus untuk menangkap ikan lagi. Petrus bilang, "Tadi malam kami tidak mendapatkan ikan, tapi kami akan pergi karena guru menyuruh." Lalu mereka menebarkan jala dan mendapat ikan yang banyak. Karena sangat banyaknya ikan yang didapat, perahu mereka hampir tenggelam. Petrus sadar dia adalah orang berdosa. Dia bilang dia tidak pantas untuk bersama Tuhan. Sebaliknya Tuhan Yesus telah menjadikan Petrus menjadi penjala manusia. Mereka pun meninggalkan perahunya dan ikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkeliling lagi dan berkumpul 12 murid untuk menyertainya. Ini adalah 12 murid Tuhan Yesus. Semoga kalian menyukai ceritanya. Bye-bye.